Gimana perasaanmu setelah mendapatkan surprise tadi? Seneng lah. Makasih. Hadiahnya apa aja, Mi? Banyak. Apa? Menyala bangku. biasanya kan kalau yang ulang tahun itu kan yang dikasih kado ya? Iya. Yang ulang tahun yang ngasih kado sama. Gak boleh. Begitu. Gak boleh lah, beda konsep itu. Beda konsep. Makanya ini kan tahun 2024, periode baru kan gitu. Memang harus. Apa kan pernah ulang tahun? Hah? Aku nggak pernah ulang tahun. Eh, bohong nggak? Iya, tanggal 13, bulan 13, itulah. Ketawa dia. Bulan 32 tanggal 32 lupa aku mau nanya apa tadi ya? Apa lagi? Jadi makanan di sini gimana? Enak-enak kan, pas. Tadi kau makan apa? Ayam. Ayam. Ayam kirain babi pang. Gak boleh gitu loh. Ayam apa tuh? Ayam gulai kalau nggak salah tadi. Ya ayam gulai. Jadi sekalian review lah kita, review rasanya lagi. Ayam gulai, gimana rasanya? Rasanya pas, mantap lah. Mantap ya. Harganya stabil, stabil lah pokoknya. Harganya no budgetnya itu dikit tapi rasanya sesuai sama kantong ya. Iya. Kenapa milih di sini? Kenapa enggak di kafe-kafe lain gitu? Selain harganya murah, makanannya enak, tempatnya juga
bagus, estetik, cantik. Lebih ke privat ya? Iya. Makasih ya, Nih. Sama-sama. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kasih ininya. Kadonya. Iya, peluklah enggak, peluk cium. Mama Mia jelanta. Satu, dua, tiga. Oke. Semua ya. Hitungan ketiga ya. Semoga panjang umur, Meme. Sehat selalu. Bulan rezeki. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tiga, dua, satu, yo. Yo, lanjut, lanjut terus. Lanjut terus, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ya Allah. Aduh. Ya, Oke, semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Selamat ulang tahun, Meme. Sehat selalu. Umur rezeki. Panjang umur. Menjadi pribadi yang lebih baik. Yeah.